Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan para jamaah Al-Bahjah, lebih khusus para donatur yang selama ini setelah sambung hati memberikan infak, lebih khusus infak operasional umum Al-Bahjah. Kami selaku bendahara Yayasan Al-Bahjah mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta maupun infak yang selama ini Bapak Ibu berikan kepada kami. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan menjadi ladang pahala kebaikan untuk perjuangan dakwah. Untuk infak operasional Al-Bahjah ini kami alokasikan untuk kebutuhan istri, ledeng maupun operasional dakwah dan BBM transportasi, dan juga kebutuhan-kebutuhan lain yang menunjang daripada operasional perjuangan dakwah. Kami berharap sambung hati ini terus senantiasa terus berjalan, dan kami mohon doa mudah-mudahan perjuangan dakwah ini terus berkembang dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kami dari STI Al-Bahjah berterima kasih kepada para orang tua asuh yang telah menyisihkan hartanya untuk program-program kami. Di antaranya adalah santri-santri berpotensi yang sekarang berada di STI Al-Bahjah, alhamdulillah dapat belajar dengan lancar, dapat belajar dengan baik karena fasilitas, kemudian juga keperluan dan kebutuhan serta operasional itu tidak lain dan tidak bukan banyak yang berasal dari uluran tangan para saudara-saudara dan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kami terus berusaha agar kami semakin baik, dan kami punya program yang sangat banyak sekali, dan insya Allah STI Al-Bahjah sudah memiliki 3 prodi, yaitu prodi ekonomi syariah, prodi manajemen pendidikan Islam, dan juga prodi tadris matematika yang sekarang terkonversi menjadi pendidikan matematika. Alhamdulillah 3 prodi tersebut telah mampu menampung 390 santri atau mahasiswa yang insya Allah mereka semua ini adalah calon-calon ulama, calon-calon penerus dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah prodi-prodi yang lain akan terus kami buka untuk menampung bakat-bakat dari putra-putri terbaik Indonesia, putra-putri terbaik yang insya Allah akan menjadi estafet penyambung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dari kami. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon doa selalu, sabung doa insya Allah. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala hingga kelak meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwali inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.